Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Queen Annie Karim. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya sobat Queen Annie. Baru-baru kali ini di Kota Batam, tepatnya di Kecamatan Sungai Beduk, diadakan lomba jambore PKK loh tingkat Kecamatan Sungai Beduk. Ini baru pertama kali loh diadakan di tahun 2023 ini. Camat Sungai Beduk, Bapak Dwiki Setiawan dan jajarannya, juga ketua tim penggerak PKK Sungai Beduk, Ibu Zia Atina Aisyah dan jajarannya sangat antusias loh mengadakan acara ini. Jambore PKK ini bertujuan untuk membangun silaturahmi antar PKK di 4 kelurahan di Kecamatan Sungai Beduk, yaitu Kelurahan Tanjung Piayu, Kelurahan Duriangka, Kelurahan Mangsang, dan juga Kelurahan Lupak Kuning. Lihat nih, teman-teman, ini adalah kontingen PKK Kelurahan Lupak Kuning. Semangat dan antusias sekali yang mereka. Terlihat Lurah Muka Kuning Bapak Yopi Himawan Perdana dan jajarannya beserta ketua tim penggerak PKK Muka Kuning Ibu Neliyati dan jajarannya dalam memimpin kontingen ini. Wih, semangat ya bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini. Eits, lihat tuh, ada anak sekolah. Wih, itu bukan anak sekolah, tapi itu adalah para peserta lomba yel-yel dari PKK Muka Kuning. Mereka berpakaian layaknya anak sekolah untuk mengikuti lomba yel-yel. Selain lomba-lomba yel tadi, ada juga lomba pidato, lomba penyuluhan 10 program PKK, lomba simulasi 5 meja posyandu, lomba cerdas cermat, lomba ranking 1, lomba MV aksi, dan lomba desain busana. Dan tak lupa ada lomba terdisiplin. Wih, keren ya teman-teman lomba-lombanya. Jambore PKK yang diadakan lebih dari Jambore PKK yang diadakan lebih kurang 2 hari ini tidak lupa pula dibuka oleh Sekda Kota Batam Bapak Jeffriden Hamid. Selain pembukaan dari Sekda Kota Batam tadi, maka malam pertama diadakan pembakaran api unggun loh. Wih, serunya, lihat deh. Acara ini adalah bukti untuk kebersamaan antar kader PKK Kecamatan Sungai Beduk. Wih, seru ya teman-teman acara jambore PKK ini. Semoga di tahun depan lanjut lagi ya teman-teman, yang tak kalah serunya. Semoga PKK tetap jaya. Hidup jaya PKK. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.